juga. Halo semuanya, mau tahu kegiatan saya hari ini? Ini saya ada di area Gelora Senayan, Jakarta. Oke, saat ini masih pagi ya. Kita mau berolahraga. Nah, di sini seperti yang kita lihat ya, banyak sekali yang bersepeda, jalan kaki, dan senam. Ini saya menuju arah ke Gelora Senayan ya. Ini di parkir timur ya. Ini waktu jam 6 pagi ya tepatnya. Masih agak sepi di luaran. Kita lihat ya di dalam sana. Di masa pandemi seperti ini ya, kita lebih banyak waktu di rumah ya. Jadi kalau kita ada kegiatan di luar rumah, kita akan memilih di yang lebih terbuka gitu ya, di tempat-tempat yang terbuka. Karena kalau di tempat terbuka kan kita bisa menghindari kerumunan ya. Sepertinya sudah banyak yang datang. Suasananya sangat mendukung ya, jadi belum begitu panas. Udara masih segar. Wow, seperti yang kita lihat ya, sudah banyak sekali di depan sana. Ini tidak hanya di pagi hari ya, untuk sore hari pun di sini banyak juga yang berolahraga seperti jalan kaki, bersepeda, main bulu tangkis, atau sekedar nongkrong-nongkrong aja. Oke, kita ikutin ke dalam. Sudah banyak ya yang para pejalan kaki. Ini dibagi dua ya, jadi untuk masuk ke area dalam ini dibatasin. Jadi kalau sudah terlalu banyak, untuk sementara sebagian itu di luar. Jadi bisa mengitari ini Gelora, ini di luar ya. Jadi di luar pun ada jalan ya. Nah, ini jalan putar untuk di luar. Jadi ini putarannya lebih panjang lagi daripada di dalam. Nah, ini banyak juga ya yang sekedar untuk duduk-duduk atau beristirahat. Nah, ini suasana di dalam ya.
Di sini juga memakai protokol kesehatan ya. Jadi untuk masuk pun kita dicek dulu ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk juga. Jadi di setiap pintu ada cek suhu. Semakin siang, semakin ramai ya suasananya. Memang di sini saya rasa sangat aman ya, karena di samping ada protokoler kesehatan, juga luas. Jadi luas, dan di sini juga banyak pohon sebagai penyegar udara ya, paru-paru udara gitu istilahnya. Jadi udara di sini sangat segar sekali ya, walaupun ini letaknya ada di jantung kota. Ini kita lihat banyak sekali yang hadir di sini. Nah, nampak di sebelah sana ya, di luar sana banyak pepohonan juga. Nah, ini arah menuju ke parkir. Oke. Itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Kalau siapa yang teman-teman yang pengen berolahraga tapi mungkin di daerah sana kurang apa ya, kurang mendukung suasananya, bisa datang ke Gelora Senayan. Jangan lupa terus jaga kesehatan, kebersihan, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin.